Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan. Kali ini gue mau buat video mengenai bagaimana cara mengatasi atau menonaktifkan update pada Windows 10 Pro. Banyak sekali keluhan dari kawan-kawan yang menggunakan Windows 10. Seringnya Windows melakukan update secara otomatis. Nah, sebenarnya caranya banyak sekali. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Cuman kali ini saya akan membuat atau memberikan caranya yang simple, tidak ribet, dan sangat mudah. Oke, langsung saja kita masuk ke search. Kita cari di sini services, services. Oke, muncul. Ini dia. Kita klik. Oke. Muncul seperti ini. Jadi di sinilah kita mencari. Kita cari aplikasi yang update atau Windows update-nya. Kita cari namanya Windows Update. Oke, kita cari ya. Windows Update. Nah, ini dia. Ini karena saya sudah menonaktifkan. Jadi caranya sangat mudah sekali. Klik kanan. Klik properties, lalu kita bisa pilih di sini pilihannya automatic atau manual atau disable. Cuman di sini saya memilih disable saja, artinya saya menonaktifkan total. Kemudian kita klik apply, klik OK. Nah, maka di sini akan hilang ya, startnya akan hilang, tidak bisa diklik start. Itu cara simpelnya. Atau juga kawan-kawan bisa dengan melakukan cara selanjutnya adalah klik kanan pada taskbar setting, klik task manager, kemudian pilih nanti di sini ada banyak pilihan ya. Pilih saja nanti Windows Update. Saya contohkan misalnya salah satu di sini, klik kanan, kita klik stop atau end task, nanti akan muncul. Cuman di sini sudah tidak ada Windows Update karena saya sudah mengaktifkan dari services. Kalau menurut saya sendiri lebih efektif menggunakan services. Itu ya. Lebih meyakinkan kalau menurut saya. Kemudian ada lagi beberapa cara, bisa juga dengan di setting. Di sini ada update security, Windows update. Kemudian kita pilih di sini advanced setting. Di sini kita off-kan semua. Oke. Kita off-kan semua. Di sini hanya meminimalisir saja atau mempius. Menahan. Namun suatu waktu bisa saja dia mengupdate secara otomatis. Nah, cara yang lebih simpelnya seperti yang pertama tadi yaitu menggunakan services. Oke, itu saja. Cara yang sangat sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.